Kembali lagi bersama saya Bagas Lintang Prakoso. Kali ini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara mengedit di aplikasi ArcGIS. Setelah kita melakukan layer dan juga melakukan digitasi, biasanya kita mengalami kesalahan kecil. Kesalahan tersebut bisa kita perbaiki seperti berikut ini. Kita ketahui bahwa di sini masih kurang, kita bisa melakukan edit. Dengan start editing kita klik, kita bisa menarik garis ini seperti ini. Itu merupakan cara untuk mengedit supaya lebih baik. Bila mana kita akan melakukan editing jalan seperti ini, di sini terdapat jalan yang melebihi supaya kita bisa melakukan, supaya jalan ini bisa presisi di tengah ini, kita akan melakukan pemotongan. Caranya editor, start editing, kita klik. Nah, setelah itu kita speed to. Kita zoom supaya lebih jelas. Nah, setelah itu kita klik kanan, delete. Nah, jalannya sudah hilang dan ini sudah presisi. Stop editing. Yes. Seumpama jalan ada yang masih kurang seperti berikut ini, saya contohkan. Nah, di sini jalannya masih kurang, kita akan melakukan editing supaya kita tambah. Start editing, kita klik. Setelah itu kita edit seperti ini. Klik dua kali. Nah, bisa kita cek editor, stop editing. Nah, di sini kita ketahui bahwa jalannya sudah tersambung dengan baik. Itulah cara-cara untuk mengedit bila mana kita mengedit jalan ataupun petanya masih kurang sesuai, kita lakukan dengan editor, start editing, dan banyak pilihannya. Seperti itu cara mengedit di aplikasi ArcGIS. Terima kasih.